Ini aku kurang kenal deh. Wong terkenal wali karangan dekat. Jadi aku pas nyuwun sewu kubela Pak Fati, Pak Fati kubela napa sebelum wafat. Jadi aku muridnya kan timanggal, manggal tenan kan nanti manggal. Nah, kayak gue misalnya bikin, mesti dia mangan, rokok, terus apa apa sih penting-penting. Hari itu, itu kan, bersolat dulu. Agar bersolat, yuk imam, yuk muridnya. Kok sekitar 10 menit aja. Cuma gue sholat tau, udah mulai sholat, udah sholat. Nanti gue mau rokok, santri dulu. Perkara, oh mesti ngajak sholat. Jadi gue mau nak wali. Iku pas nyun saya pas mulai lari, wah ini gue tersiksa nih, gue sholat atau terus. Aku kan gak tersiksa, terus mangan dorong lana. Oh nong di soi, cowok aku urung mangan, empon bawa empon makan, urung cowok urung makan mesti. Tapi nak wali, cowok aku mau urung sholat, aku urung terus. Quran mulai nih sebenarnya hamdan ini nak pikun tita ini yuk ukurannya mau nih gambar. Mulanya agar baraku ngaji kok pura-pura ngono ya bebo ora. Mergo diwarai carane ora. Dadi niku lho. Wong nak wali iku beda orientasine. Dadi sujud yo. Ya akhire sing saf awal ya batal sama jet batal. Terus rapat di Jalmi Sepuro Yai jenengan boten sang imam. Wong soleh ra iso bayangno iki tok sangka munajat be pangeran. Akhiri gue raih. Kalau nanti buat sejarah mau kitab wali-wali. Ternyata wali saat dunia gue dua ke tarif gue tidak ikut haji, tapi memperingati Arafah. Wah mau coba gue seneng. Padahal aku sebelumnya mau coba tak lakon. Malah nih gue cerita nak be wong soleh tenang jadi insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyak wae dia aku cerita wae. Cerita pengen nyak wong nak arah bakat soleh, gue radik insting kesolehan. Marah diwamuk di kandang ini ya raro. Ruwet gak? Mungkin ini ruwet. Karena gini aku cara naluri kesolehan aku. Ya Allah, saat dunia wali-wali abdal aktor, saat dunia kabe itu morning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar. Asmelo, melo, gini, melo. Perasaan itu mesti. Mesti dicerita perasaan itu soleh mesti. Honest tau ngono tau rumah. Ya, berarti orang soleh kabe. Mesti perlu ditingkatkan apa? Kesel ya? Poso, warna buku maksudnya kan ada fatwa resmi berarti gak ada insting kan fatwa resmi nak poso dino songo itu ngelbur dosa, ngelbur dosa maka ya melok kan kono. Jadi semangatnya kan udah ngelbur dosa nya ake. Tapi perasaan kita itu kan kayak raina poso pasak dunia. Meskipun banyak ulama juga yang fatwa ngiku bid'ah, tapi sing darani bid'ah itu mergo gak siap kalau seperti itu jadi syariat. Tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal, ya monggo mawon karena bareng noroso arufa, nama bareng noroso arufa dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing. Ya logikanya gampang tadi. Kalau kita menyesuaikan Arab Saudi, berarti bukamu jam 10 bengi, ya yuk repot. Paham ya? Malane wa ma arsalna min rasulina illa bi lisani qaumi. Kalau kita orang Indonesia ya sudah anut fatwane Imam Syafi'i disesuaikan negara masing. Misalnya kutul balad kita beras zakate nggih. Beras sedekah nggih. Misalnya dulu Rasulullah sedekah nggo dinar, dinar itu uang emas. Terus kowe mau sedekah mergo duwe ku rupiah, Rasulullah sedekah ya be. Dinar yo ruwet. Pak, terus petani mau sedekah juga, ya bingung petani ini tak gopo. Apa nganggo kok dianggap kiai kan jauh ramani kaku. Terus ke orang Indonesia sudah kaya hemun apa? Nabi di sini sudah kaya nganggo dinar ke Indonesia sudah kaya nganggo rupiah. Lalu Nabi kan seneng dar akit-akit semacam keju susu kering. Nanti saya tuh kayak susu kering kayak keju jadi lebus. Ya ruwet. Kalau sering ditahu di sol, karena aku yo engkau nak tak suka sih kerana api ben tahu mangan, jebule malah. Kau sengat ni, aku pulak tunggu tahu. Suka itu way lo, aku tak telu orang murus. Kayak itu si dia murus. Yang kena kan akhirnya jadi kayak aku bingung orang dihormati, karena aku rawang di sol, pancaku zaman modern ni sekarang, mumpung dolan, tahu mangan keju, dereng tak kayak. Karena aku yo menghormati. Boleh malah ngurus. Bansu ke itela untuk telu kak. Ngurus. Nah, sepertinya cowok.
Ya akhirnya kena fatwa yo. Putir. Lah nak delok ning hadis misale. Syariku au ghoriku. Nabi itu posisi ning Medina. Iku nak ngentikan cung kena nak nguyo. Iku cuk sampai madhep Ka'bah yo cuma belakangi. Ya karena Nabi di Medina ngentikan iki kowe madhep mulon utawa madhep edan. Karena di Medina dengan cara itu tidak menghadap kiblat, tidak mungkuri. Tapi nak ning Indonesia malah pas. Nah, misalnya hadis iku mbok waca ning Indonesia kacau kan? Cung kowe nak nguyo iku dawuhe Nabi sariku aku ribu nak marah madhep mulon ya madhep. Wah, ya. Wah, kudu di pondok no meneh. Ku nak dadi khatib tak lorot yakin. Jadi kabeh hadis kudu disesuaikan karena mau ndak. Mulane kula nate dikandani ulama-ulama top. Kira sebab Indonesia ali. Sebab napa? Mergo Indonesia iku ana mirip Arab, iku padha-padha diliwati khatul istiwa, garis khatulistiwa, sehingga ada model tulu samsi matahari terbit, ada model hurubus samsi matahari terbenam. Jajal kita mau cetak krip neng gue kutub, nara diguyu muridmu. Waktu subuh gue nak seringnya wes merdek gue entek. Waktu asar nak seringnya wes surup entek. Dari murid-muridku, guru ngomong seringnya ini gue rawon apa? Bokas, bagas. Waktu duhur jawalus samsul srengenge nek teng tengah terus mulai rada ngulon diksir srengenge nek ora ono apa-apa bekas. Lah ning Indonesia iku diuntungkan kita maca takrib surah gambaran itu masih ada. Ono tulu samsi, ono jawalus samsi, ono hurubus. Aja sel ge ngorek kitab ning gone sengaja orang suku Eskimo, oleh membuat semacam. Walal musonnet rohimahku ta'ala anu. Wa awalu zuhri zawalu syamsi. Maka sergeng. Kemudian itu pelengahan kabin. Sergeng gede di. Sergeng gede di. Terus wa akhiru waktil asri hurubus. Ngaji, soalnya hasil kula suwun kebenaran harus ki kesimpulane ngaji sak niki napa kebenaran harus diperjuangkan saran napa Mas. Lan kula seneng mbek wong Indonesia kula wong paling goblok ora ronah ora rasa. Iku macane Quran bener. Mergo memang riwayatnya tunggal. Saulang lagi riwayatnya tunggal. Niku tiyang Timur Tengah ku kagum Indonesia. Wong Arab ku nak sing ronah kusoro ku sing alim. Nah, wong Jawa gak paling bodoh lah ya roh. Mergo dhek nek di apalan iku tunggal. Gurune kereng era karuan, gua pecut, gua penjaga. Ya contoh gampang misalnya ngeten. Cah cilik utawa wong desa utawa wong tuwek sing goblok sing ora roh apa. Ku nak maca ya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun. Wong Arab sing ahli nahwu ngerti at-tahiyatu rofa mergo mubtada. Al-mubarakatu rofa mergo sifat, sak terusé sifat kabeh. Mulane sifat rofa ge melok napa? Wis ngono, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Isime anna ya banyak nasab, Rasulullah khobar ya rofa. Indonesia pinter kabeh, mergo nakune bener kabeh. Mergo apalane ya iku. Nggih apalane nggih. Iku. Rabbana lakal hamdu. Berhubung alhamdu mausuf yomil usamawati nak diwajah milku berarti sifat nak diwajah mil'a berarti nama hal samawati ke dojar jen mutofileh wal arti ataf ni mutofileh wal arti lo nanti ditanggulih di tiang-tiang Timur Tengah woy ahli Indonesia aku jari luwati jayidah tak tak kok ikan apa saya belum pernah dengar orang Indonesia salah anakku jadi nah ukurannya apa jadi apa sholatku bener ya aku yang muni iya alhamdulillah jen pinter kabe aku yang muni wong darani pinter kan gak perlu diluruskan. Tapi darani pinter gak perlu di. Nah, darani goblok gak bantah tenang. Darani pinter. Artinya gini, kebenaran itu harus masuk. Ya, kebenaran itu harus. Tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita, pas maca Fatihah Pak Mukhlis maca ni alhamdulillah Rabbul. Kita toleransi kesalahan itu. Terus anak ini suatu saat jadi imam ning Sragen. Atau anak ini suatu saat jadi imam di Solo Tigo, di Jakarta.
Terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan Rabbul Alam. Itu kalau kebenaran tidak nopo masif. Tiba rokai masif. Jahiluhum wa alimuhum, goniuhum wa fakiruhum. Paham ya? Sing musuhan ya, sing musuhan. Misalnya Kang Ali lagi mak ngelangklan Mbak Hamdani. Nah ini tetap moco Rabbul Alam. Musuhnya ya moco. Beda partai, beda presiden, ya tetap Rabbul. Orang kau bebe beda pilihan. Nah aku Rabbul, aku Rabbul. Baya cerita ada dua mubalek dari Usman yang berbeda ini, tapi urusan pidato rapopo lagi. Kita assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu enggak ditambahi. Nah, sing kedua itu, mubalek sing kedua itu beda hormas sampai sing ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saking makil itu, butuhnya kembar. Orang, kita kan warahmatullahi ta'ala bersih. Assalamualaikum warahmatullahi tambah tak banyak lagi kena neng Quran koyo opo ya jadi walhasil itu Said Muhammad kepengen ngurus nogo yo jogeman darani hanya qiraah sama karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Quran perawinya Quran jumlahnya terbatas padahal ruwatul Quran harus jumlahnya besar dan besar ini harus sama. Nah, barokah ini, alhamdulillah, di Indonesia barokah. Ini mau, ya cocok kerajaan, kita sekabem ini iya, karena aku dua iya, karena setahun ini. Cocok paling beda nih, kalau terawih 5 menit, kalau sepintung menit, kalau sing gaya khataman, bareng gaya khataman, boleh bantah, kan? Nah, imam ini, inna rabbaka hakimun alim. Sing makmu gak terima, alimun hakim. Bareng bantah pun, delok narangan dulu. Podo amatire engke-engke anu. Maca Quran apa? Khataman. Khataman terus. Pertama iki apik diwaca Arab tok. Nek diwaca Arab tok tidak membatalkan apa? Salat karena kalimatnya masih kalimat Qur'an. Bareng bantane surat sungit. Delok nak ngandel. Iku wis atalo salat mergo wong sapa. Tapi nak inna rabbaka hakimun alim dieling alimun. Iku ta bener ngono sik gak apa-apa kan sama-sama kalimat. Pun kalimat itu tidak di ayat itu. Mergo resikone wong apal kan mengelulang lafaz yang pernah ada. Mulane kados kula niteni, salah wong apal Quran mubalig sing kiai sing pidato kula niteni. Nak salah wong apal pasti ada pola lafaz yang sama. Sak kliru-kliru wong apal itu nak salah pasti ada lafaz yang sama. Kebetulan enggak di surat itu saja. Tapi pola lafaz itu ada. Ada maksudnya. Tapi nak wong rapal ya salah salah tenan, ora salah main-main. Kerja bebas kabeh. Paham? Wis mesti ora kok mungkin, wis teori kurang arah salah. Survei membuktikan saleh wong apal. Misalnya ning jus siji kan waqula minha rohudan hasu situ. Aku nak jus wolu faqula min haisu. Kadang terjadi gaduh jus siji di talfek abe jus wolu. Tapi pola itu kan ada. Ngono, maksudnya pola itu ada. Iya ning pas surat itu salah kan? Kalau misalnya Buta wa rahmatan lil muhsinin, kadang lil muttaqin. Ya pasti dia tahu lil muttaqin, dia tahu lil muhsinin. Buta wa busyra wa lil muhsinin. Mulanya harus mulai pelengahan itu. Sikta, lil muhsinin, cipta lil muhsinin. Tapi saya pastikan, awang gak apal Quran, pasti polanya itu masih ada. Meskipun tidak di surat itu salah, tapi pola itu masih. Jadi sekamannya buat ini diakhiri wal asli lah, contoh paling gampang. Wati ini wasi itu barang ilal ladina amanu wa amilu sholat wa tawasuh cari makmu mewah ini Quran model baru kepalanya batin akhirnya karena agak jelas tuh kali ida samsu wirat itu kan mesti kadang diterus non sing ida samaun fatrah barang ya yual insanu inna kakatihun waya makhur roka jekatihun kayak ini karena polanya ada. Ya jadi saya nunggu kalau kafir kafir kagarin, tapi malah kita kagak dihukum. Cari murid itu. Ya mereka di tanah pola itu memang ada. Ya jadi saya nunggu si makhluk roh, kau nunggu kita kano ganti. Tapi nak salah yang rapa? Wah kacau tenan saja. Utak gue serado. Kan kini rapi biasa salah teman-teman. Atau orang bapak bisa aku pinter, barang guru anak pidato gue jadi goblok. Bapak kan Qurannya luahnya. Bapak dulu kalau nasihati saya itu jom kaya apal Quran, nanti kaya apal Fatih. Kan kalau dari nopo mohon spontan nang itu ribu iso. Menyan bisa saya bapak, jom kaya apal Quran, kaya apal.
keliru nih wong akal. Ya wong mesti keliru aja ya wong. Tapi pola itu masih ada. Tidak keliru nih wong ora. Wah rusak, rusak. Ya kan misalnya inna rasulu rabbil alamin di sebagian ayat tuh inna rasula rabbil. Jadi akhirnya jadi ilmu nahwu. Rasul itu masdar, ngono ya. Rasul itu nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilaf bin wahid apa? Jadi boleh kamu mengatakan ja'a rajulun adlun, boleh ja'a rajulani adlun, ja'a rijalun adlun. Mergo apa wa na'atu bi masdarin kasira faltazamu ifrada wa tazkira. Jadi masdar itu bentuknya apa tuh? Tunggal. Jadi satu orang ya ana durbun misalnya. Nahnu ya durbun huma ya. Durbun. Nah, itu Quran pakai inna rasul rabbil alamin. Padahal itu isinya Musa dan Harun. Paham ya? Tapi tanpa alif tas. Ya. Tapi ada ayat yang inna rasulah rabbil alamin. Tak mikir ora mesti. Kok sing makan payu wis. Ya, karena itu sudah ghalabat alih ismiyah sudah diismiyahkan. Kalau sudah diismiyahkan berarti dua ya harus bilang dua. Kalau satu ya satu. Makanya di Quran dua-duanya pernah dipakai. Makanya kalau Imam Syibawi kagum Quran itu dari sisi itu. Quran pernah ngetikan inna rasul rabbil alamin untuk Musa dan Harun juga pernah ngetikan inna rasulah rabbil alamin. Jadi masdar itu boleh. Kemudian kalau anak kulo namanya tasbihan sedanten sing wedolah kita tasbihan butuh usaha tasbihan pakai tak karena bentuknya apa? Masdar. Masdar itu bilafdin wahid. Lah kayak gitu kan tapi serah kelasmu sih ngomongan itu. Dia mau cerita, Evin Sawangar yang ngaji ilmiah, jadi tak angkat harkat dan martabat, no. Tahu harkat dan. Nah kayak gitu, nak wong salah. Ya misalnya cerita Nabi Musa baru kan dibalik bolak balik. Tapi ya gitu. Nah Rasulullah Fatia Fir'aun Fakula kadang Fatia Hu, kan ada Fatia Fir'aun. Nah sebagian surat itu Fatia Hu. Elang tarat. Pengasuh itu pengasuh kan ada fa dia fir'auna fakula ada yang fa dia hu yo ojo udana lo ojo pepe kan ada fa dia fir'auna ada elo to ada ya ada ya waduh berarti ya kayak gitu kok nak wong apal iku mesti sing wayahe hu terusane sing fir'auna no, no. Jadi terusannya kombinasi. Dan itu mungkin karena apalan kita banyak. Terus saya jajal misalnya itu sama sekuir atau itu nunjuk muka darah nunjuk juga. Faidah jahatis soh. Bah waya tomatul kubrom bocok. Utang jatuh tempo. Tapi polanya orang hafal pasti ada kesamaannya. Panjang ya notenan faidah jahatis soh cuma rawaya ibu ngono. Tapi kan memang ada betul napa? No? Dong to iku. Eh kira-kira ngono angel temen ran kok no, no. Ya tadi ngaji hari ini diketahui napa no, sabah iku namung napa no, istilah. Jumlahnya tidak harus 7. Makanya terus kados Mbak Rawani ketika nulis sabah ditambahi qiraah napa? No, asyra qiraah arba'ata asar. Go nunjukno bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausiah. Ya napa no, ibaratun pembacaan Quran luas. Tapi luas wae berdasar riwayat. Bukti ini apa? Ada qiraah sab'ah. Nyatanya polemik dalam Malik yang makruf hanya dua. Malik yaumiddin bin Maddi sama bin Qas. Yang lainnya itu riwayat syadzah kayak Malak kayak Maddin itu syadzah itu enggak masuk. Tapi apapun itu enggak sampai 7. Paham ya? Enggak sampai napa? 7. Masih saya pinter. Kurang jangan senang ulang. Kira paham lah. Jadi kok nak kira paham. Nak nasib wabe ini, nak nasib wabe. Wah, Gus Bak mulanya kelas tinggi. Mulanya aku rapa. Nak nasib wabe. Nak nasib elek. Mari mulanya bulat. Mulanya rapa. Jadi uang itu ya saya naik dewi. Dipek menang ide. Nak lagi seneng kiai. Iku nak dene rapa. Iku nyalah no apa ini. Teku gak cukup. Mergo kiai ini mulanya kelas tinggi. Iku nak lagi seneng kiai ini. Nyalah no apa ini. Ini lagi seneng apa ya? Mulanya itu metodologi ini gak pas. Orasinya ada ilmiah. Mulanya aku rafaham.
padahal aslinya mergo gebrek ya. Jadi uang itu pek menangi kayak bojomu merengut nak kue sadar kan pasti ini kurang brojoten. Tapi nak kue egois gak tuat pek uang lanang teko kesel-kesel merengut yang kesel orang teko apa orang diperenguti. Tapi orang itu kan cenderungnya subjektif no. Wes saiki nak bojomu merengut kayak pertama pikiran nyalano bojomu tak nyalano kamu iya biasa. Lo nak kon macam salah tenan tu cok. Apa? Oh, tu gale wali kan kali. Ono wali ku solat lali. Lali tenan. Sujud ura berber tapi terkenal wali tenan. Iku sak masjid. Iku sepakat masyhulun billah. Ku sujud terus jeling pangeran lali mbak muris nganti rangat kata. Uang sepakat masyhul. Yo tenang, sampai muridnya saya ingin suka apa? Iya, sampun sampun. Bareng dia itu takoi, kaan niro itu jernah benar suas. Akhirnya baru rapat, iya ngapun tenang, jangan pun buatan sangi mami mati. Tak sujud buatan baru. Lo tapi uangnya udah kenal lagi. Karangan kita kuat, aku lo kenal kan. Tenak kue dah lagi. Iya utangnya pinter. Utangnya pinter, jigo ngantos. Jalur pangeran ngantos. Jebule tenan. Rong dino male omahku disita lho. Dadi padha-padha sujud suwi iku ya tepat-tepat. Gan ngene iku publik rasane dibodohi nak. Iki wis aja jal misale kula ngimami lali, kula pek sampeyan mesti wong kusut nonton kula. Iki wis ora iso. Kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi. Pasar gak bisa di kayak aku maca kitab salah, aku mesti keyakinan sabu lisan. Nah, alhamdulillah ra ngarang. Nah, udah kacau. Padahal sini ya, ya menunggu soalnya ada kesalahan tenan, loh. Tapi pasar itu kadung. Iya, pasar gak bisa dibohongi. Nah, saya pendek. Ini aku kalau kenal, bet. Wong terkenal wali karangan dia kata. Ini aku pas nyuruh saya, aku bela wafat. Aku bela apa? Sebelum wafat. Ini aku muridnya kan dimanggil. Manggil tenan, nanti manggil. Nah, kayak gue misalnya ikut, mesti dia mangan, rokok, terus oh, pokoknya serah penting-penting bayok. Kayak orang kesampe ya nyindir sopo kusir senyuan hari gue, ibu kan, bersolat dulu ibu, agar bersolat, ini mami, muridnya terus, baru 10 menit ya cuma gue sholat tau belum, ayo sholat nanti umur bodoh, santri dili perkara, oh mesti ngajak sholat jadi gue nak wali itu pas nyun saya, pas mulai lali ini tersiksanya ya sholat tau belum, gak sholat aku kan gak tersiksanya, semangat dorong mulanya ada orang desa itu, cuma aku urung makan mpun bawa mpun makan, urung cuma urung makan mesti tapi nak wali, cuma mau urung sholat aku urung deres Quran mulai sampai Hamdani nak pikun titeni yo ukurane ngono ya gambar. Mulane agar baraku ngaji kok pura-pura ngono ya mbah-mbah ora. Mergo diwarai carane ora. Dadi lho wong nak wali ku beda orientasine. Dadi sujud yo. Ya akhire sing saf awal ya batal sama masjid batal kan. Terus rapat di Jalwi Sepuro Yai jenengan boten sang imam. Wong soleh, raiso bayang no ingkitok songko munajat be pengiran. Akhiri ku raiso. Jadi Rasulullah itu sebetulnya, kalau nanti diceritani bapak, bapak itu punya guru lah. Nak cerita, Said Ali Zainal Abidin sholat itu 1000 rokaat. Kenapa aku pengen sholat ini sahur ya buat? Pas setelah selesai 2 rokaat, alhamdulillah ya Allah ketika orang lain nikmati maksiat, orang lain nikmati harta benda, orang lain nikmati halal yang dunia. Kalau kok jangan terdiri nikmati, sholat sebagai bentuk syukur kulo kulo sholat malih akhirnya sholat bar sholat ya Allah cek enak ya sholat ketika orang masyhul bidunya masyhul bimala yakni sholat ngerti-ngerti gue pengen sewa nah pengen sewa mu kan nih gue niru akhirnya ya kuat iya mergo ya mergo gak in kulo ngerasa aneh nak teng sinau misalnya kulo sinau itkon
kepengin roh perbandingan ning kali bulan ngerti-ngerti udah kok yo asik ya sih timbang bakas samdani atau bakas siro asap ah kan jadi yus kira-kira seperti mulanya mereka itu gak kroso sholat suwila tiang sing sujud gitu ya Allah kalau kok berpegangan be makhluk makhluk yo mati yo loro yo setuh wong kok berpegangan makhluk misalnya gak percaya duit-duit itu ya mata udin ya semoga suwi-suwi itu ya asik semoga hasil ya Allah ini mal wakil mal mulawak ini man bayang no, ini akhirat itu rana manusia, rana duit, rana pangkat, rana presiden, rana menteri anak ini amal makhluk ya wadi. Nah orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu ya, terus dia ini sujud, kan ngerti nanggurinnya makmum ribuan Jumatan. Karena sujud itu kan enggak mau jaga pesona imam jaga istiqomah dan konsis jadi bebas suwi mereka ngerti nak celungap-celungap berapa antes nak sholat yang umat coba bareng imam ya udah wapi no apa yang dipas imam ya hari umum ya wong lu apa ya mereka sholat dewean Allah Akbar unak pas imam iso pas iki iso pas ono-ono wae ono-ono wae no jare wong sing wis ngalim suwi ono-ono wae aja ribet dunya ku ribet wis pokoke saiki ngerti yo nak Quran sing disebut iku jenenge waqi'atu ainin apa waqi'atu dadi gelem misale kados kula lah. Kenapa saya menyebut guru saya Mbah Maimun? Ya memang kebetulan saya ditetir muridnya Mbah Maimun. Namun muridnya Mbah Karim. Tapi jangan katakan muridnya Mbah Karim hanya Mbah Maimun. Ya kebetulan kita punya kenangannya dengan. Tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar. Waktu gale Nabi kebetulan sing didawi Mu'ad ngendikane ya Mu'ad ini uhibbuka. Tapi apa Nabi hanya mencintai Mu'ad? Tidak ada orang yang waras bilang demikian. Orang pasti tahu semua sahabatnya Nabi semuanya dicintai Nabi. Cuma yang kebetulan saat itu sing wonten sinten? Iku jeneng apa waqi atau ainan napa? Ya sama, guru asapa itu kebetulan yang nekuni kira acara disiplin itu 7 dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama 7 itu. Tapi tanpa menafikan ya. Ya itu mirip dalam adab fikih 4. Kenapa sih fikih ribuan mulanya Dewi Imam Ghazali sebenarnya madzhab ya ada hanya 4. Masa Imam Syafi'i jadi madzhab kok gurunya ndak kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa as? Masa muridnya jadi mustahid mutlak kok gurunya ya, tapi yang ditakdir bukunya terbukukan Tadwin, Mudawwan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Syafi'i. Ya sudah kita anggap ya, Imam Syafi'i saja gurunya ndak kita hitung kayak Sufyan bin Uyainah, Sufyan apa? Tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau tidak dari iku jenenge waqi'atu ainin. Geling-geling terus mriki diterangaken seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar napa sab'ah. Kakiro ati Yakub wa Abi Ja'far wa Syekha wa Syaibah napa wa ghairihi. Iki ana kata napa? Wa ghairihi. Wa aswahu qira'ati utai sasai biro-biro qira'at apane sanad dan sanad iku nafi' wa asim. Jadi dianggap sanad paling sahih iku nafi' kalau diter waaf sohuk utawi fase-fase kiroat iku Abu Amrin wal Kisai. Tapi yang dianggap paling fase memenuhi kaidah Arab ini iku Abu Amrin dan apa? Kisai. Kata sama anak mojo bisa wawahi robdina apa wawahi robdina? Gak kira kita apa ini? Wawahi robdina? Pengasuh asidikiyah, nak salah isin dengan dua ngakai. Gak kira kita wawahi robdina makunna musyrik. Karena Imam Kisai macamnya wawahi robbana. Mereka dia nak macam itu wawahi demi Allah robbana duh. Ya kita itu coro logika. Tapi sanad tetap sanad. Maksudnya Imam Kisai orang kena dibantah. Kira-kira pasti gua kan kayak matur nih pangeran. Tak beli ini. Pasti gua kan kayak matur nih. Pas matur pantas ini tidak apa sifat. Kira-kira. Nah mulanya wawahi robbana. Ini macamnya orang wawahi robbina. Tapi wawahi robbana. Tapi wawahi demi Allah robbana duh pengiran kita. Tapi kita sanate robbina ibu tu robbina sanatem
Tapi kita tahu Robina yo ora salah, mergo wawoi demi Allah. Allah iku sapa, Rob? Mergo pas iku dekne kepengin membuktikan nek dekne ora syirik. Mulane terusane makun lan apa? Tapi secara sanad akurat Robina. Tapi secara nahwu dianggap afsah Robina. Iku tapi yo teori kira sampe lho. Iku omongane wong alim-alim kira sampe melok-melok. Ya mau cerita, mau berhubung maca tak terangno, ora kok aku setuju kowe melok-melok. Ben rusak tapi dunyo ge melok-melok. Paham nggih? Mau cerita ilmu ora kok terus nglibatno sampean napa? Yo kaya iki buat kira atau mengkaji. Yo wah, sok lah. Modal nyai mantu ae kowe mati ta. Rupa. Jaga kualitas ya. Tapi rambut pemantul anak kualitas ya. Banyak pondok yang besar karena rambut mana. Al-Munawir sing top ya Bali maksud mantul ini jadi pasuruan Ulir Boyro ini contoh-contohnya ini gue liat contoh yang gede ini sampai mantul. Oh nah tapi ya mantul Masuruan Pak Hamid. Pak Hamid kan orang rasa Ulir Boyro kasih tinggi ya. Kok ora jelas-jelas ribet. Ya ya tak setuju ya. Sing putra mahkota ya lho ya akeh. Mbak Super gedene sarang ya, Mbak. Putra saya akeh sing gedene putra mahkota ya. Ya akeh. Sausé periode Pak Makro sing putra mahkota terus gak mantu. Ya tapi setelah gak makhluk itu anak semua gak mantu. Ya ono mantu, ya ono mantu, ya ono anak kandung. Sake ono mantu tok contohnya. Ya tapi contoh mantu ya oke, contoh putra mahkota ya. Oke. Contoh ra jelas ngene iki ya luwe oke. Tapi ra jelas yo barokah. Soro kula wong ra jelas yo barokah. Barokah Islam-Islam ra jelas kan Islam nang ndi-ndi. Kan sak top-tope pondok itu kan kiai ini kiai di pondok masing baru kayak gini-gini tuh mangsang di Papua, baru kerja di Papua pindah Korea. Mau nih gue ngucirin tahu mondo, mau nih tetap sholat Pak Mukhlis juga wilanggar. Kalau di Kojo kerja di pedalaman Kalimantan, melok, ya melok kayu lah. Gue tiap daerah gue jadi nih kayak masjid. Wah masjid gue kada gue gak gitu, nggak kerja gue kayu. Gue sangger manggon di Korea kayak masjid. Yo tahu rep, ya rep gue tak terima patang bulan rep, baru gue pindah ke Gentina. Jenengan kita paling mencintai si tok nih di sore jenengan. Kalau lu lali kucu beli gawe, cint. Kau tiap pindah, penerbangan itu dia pindah gawe, cint. Wonten mizan. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyad. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu aturannya seperti itu ditafsir sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggawean nih. Jelas eleke kok di audit. Misalnya Abu Lahab di audit, wah malaikatnya celaka mencet. Berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan, tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula ceki. Nak menawi wonten Nabi. Lha kok ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok jadi cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse, mereka yang kafir bi ayati rabbihim walikaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati. Mas, nah, jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati. Mas, yang jelas kafirnya ya enggak kena hisab, yang jelas nabinya jelas wasinya juga enggak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya ya rapati percaya. Nah kalau terpaksa, saya katakan terpaksa, kalau terpaksa kita itibar itu boleh, tapi itu terpaksa. Bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Tapi itu secara usul fikih itu runyam, teori ini runyam sekali, fatal. Sama lihat tuh di kitab Bajuri atau di kitab-kitab fikih yang lain. Ketika Sahibul Burdah
atau Sohibul Bur'ah itu yang Imam Busiri itu Muhammad bin Busiri. Ini ku salah nama tapi kadung populer. Jadi sebetulnya Imam Busiri itu Sohibul Bur'ah bukan Sohibul Burda, tapi kadung terkenal Burda kita ikut-ikutan apa? Burda. Imam Busiri itu ngeluh, saya ini orang yang banyak kesalahan. Di antara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud, saya tidak tahajud. Saya ngomong orang supaya sholat sunat, saya tidak pernah sholat sunat. Itu sarahnya itu yang menyarahi itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burda. Itu mengkritik begini. Kalau Anda ngendikan itu fi ma'rodi dhammin nafsi, yaitu dalam konteks Anda mengkritik diri sendiri oke. Tapi omongan Anda salah. Karena secara usul fikih fatal. Fatalnya begini. Misalnya saya enggak pernah tahajud. Ya mungkin itu nyata. Mungkin itu nyata. Apakah kemudian saya enggak boleh mengatakan at-tahajjudu sunnatun? Apa saya diwajibkan diam hanya karena saya enggak pernah tahajud terus saya seorang kiai yang haram mengatakan at-tahajjud sunnatun? Saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunnah. Saya kalau punya santri tetap saya bilang, cung, napas nganggur ya, tahajud. Tahajud itu sunnah. Karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri. Makanya kata Imam Bajuri, fakifa yakunul amru bil ma'rufi madmuman. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan madmuman menjadi sesuatu yang tercela hanya karena yang mengatakan tidak melakukan. Fa'inal fi'la ya amrun, wal hukmu ya amrun akhar. Itu beda. Jangan karena Anda tidak minum teh karena diabetes. Terus Anda kalau ada tamu tidak disukai teh. Karena saya sendiri tidak minum teh. Wah ya repot kan. Nah itu lagi-lagi tadi orang khawarij salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir, kemudian karena Quran lama sekali dibaca orang Islam sampai orang itu lupa kalau Quran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir sehingga korbannya orang Islam. Itu mirip seperti cerita kita ya, santri-santri itu kalau punya musuh itu baca Hizib Nasr. Dulu pengarang Hizib Nasr itu musuhnya orang fasik sehingga dihizib. Santri radio musuh wong fasik duwene kancane dhewe akhire kancane yang kena hizib. Nah ini penting saya aturkan ya, sama seperti itu. Lama sekali Quran itu hanya dibaca orang Islam dan komunitasnya muslim. Sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang apa? Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafir. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sada kata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Muhirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini. Pakai fatrah ya. Oh, itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyab itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan. Makanya beliau bilang Sayyabatni Irak wa anal Musayyab. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan. Sebenarnya saya yang menawan mereka. Tapi al-Masyur itu dibaca Sa'id bin Musayyab. Padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini. Ini kata Rasulullah kalau sedang guyon. Kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir. Kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad? Ini hadis Sahih di Bukhari ada di Kitabul Adab. Banyak lah tak ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung dengan orang kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji.
Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan, hei orang terpuji, kamu bohong. Nah, itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cik pinter ya pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh itu. Makanya kalau kamu udah anak kiai, itu anak kamu panggil namakan saja Agus. Pasti satu pondok manggil Gus semua. Nah, itu aman itu. Oh itu boh yang nggak seneng tetap manggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai kan bapak es kadung rakyai itu kan itu ada triknya itu anaknya dinamain Agus. Nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sanamanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini madh. Madh itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad tuh bilang ainal madhmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy enggak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang ana atlubu Muhammad dan saya cari Muhammad. Akhirnya yang bilang Muhammad lagi. Nah, itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan ngalami paradok. Ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang gak boleh salah apa. Salah nama. Ini penting kolaborakan karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin arabi mubin kata Imam Syafi'i wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbi kalitakuna minal mudhirin bilisanin arabi mubin. Di antara kata Imam Syafi'i ini di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah. Dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau fatul mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma. Mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan. Kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, "Kaifa taqulu bi syarti tolab?" Bagaimana Anda berpendapat bahwa tolabul ma itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum? Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an, kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang yang tidak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu, baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari, namanya tidak tahu. Hanya gitu dok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma itu wajib. Karena Allah mengatakan, falam tajidu ma la yukolu lima lam yatlub lam yajid. Wa innama yukolu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari, kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Bayazid al-Bustami itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget, ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga, tapi dia malah nangis, karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja, masa ke surga itu butuh digiring. Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring. Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu tidak mau digiring ke surga, itu tidak mau. Muridnya kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan gitu pikirannya itu. Ternyata beliau jawabnya sederhana. Saya pas itu sudah dekat sama Allah, sehingga tidak perlu digiring. Kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu, jadi tidak perlu digiring. Nah ini nanti penting jadi satu aturan ilmu
ulumul Quran. Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Sayyid Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqon oleh Sayyid Alawi. Kemudian Zubdatul Itqon itu tentu dari kitab Itqon. Terus Sayyid Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarannya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab. Dulu dari Padang, tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbak Mun. Itu ternyata ada ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya, menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Sayyid Muhammad, itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung enggak kena hisab. Karena enggak mungkin seorang saksi kok diaudit, enggak mungkin. Lu saksi itu di pengadilan kan enggak tersangka, enggak terdakwa. Dia enggak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi syahidi wa jina bika ala haulai syahidah. Rasulullah sudah dekat Allah, pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi, ditanya sama Allah, benar mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang enggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang enggak jelas. Nah, itu kalau sekali enggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Sayyid Muhammad, meskipun Zahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Itu kan enggak mungkin, enggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdhalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbal khalqi ilallah. Ben cilaka mencit. Wong wis jejer Allah kabeh dinten. Audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahid. Lalu Munkar Nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan Munkar Nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, "Waman Nabi juga?" Wah, itu kan bisa kiamat itu. Faham ya? Makanya kata Sayyid Muhammad, ini kan teman-teman tanya, piye carane alim tafsirnya saja, sarannya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Wah itu, wah itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saja, apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innal ladzina qalu rabbuna wallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru. Munkar Nakir adalah malaikat penakut, membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi, malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu sayyidul auli. Para wali saja malaikat kena aturan, kamu harus bilang alla takhafu wala tahzanu wa abshiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya Munkar Nakir bawa godok atau orang kalau dipukul jil sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah. Tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al-hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsil sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Mujelas eleke kok di audit.
Misalnya Abu Lahab diaudit, wah malaikatnya celaka mencit. Berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan, tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab? Mungkin mesti kula ceki. Nak menawi wonten Nabi. Lho kok ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok jadi cek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse, mereka yang kafir bi ayati rabbihim walikaihi fahabitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati. Wes, nah, jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati. Wes, yang jelas kafirnya ya enggak kena hisab, yang jelas nabinya jelas wasinya juga enggak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya rapati percaya. Umumnya uang gerono mati di talkin ya kita melok-melokan di talkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Iya nak wali-wali di talkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kalau Imam Sibawai kan dalam cerita-cerita wali kan ditanya marobuka. Ngapunten niku man mausul napa istifham. Wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rafi'ah Adawiyah lebih parah lagi itu. Beliau itu nangis sekeras-kerasnya. Nangis terisak-isak dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau. Tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa. Ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adhar, adharu dzahir kata sampai Imam Syafi'i katakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora roh wis geblek tenan jare Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan dhamir paling ma'rifat di antara 6 isim ma'rifat paling ma'rifat itu dhamir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah yang paling ma'rifat dari sekian isim ma'rifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya diantara keramat beliau ketika ditanya uang kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Enggak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah to enggak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya bima fa'ala rabbuka? Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Syafi'i, ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana ya satu tadi. Kalau sampean masih banyak orang hidup, masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah. Pokoknya isokulhu ya salim sendiri kan nggak ada saingannya. Makanya kata Said Muhammad, beliau mengatakan. Kita meyakini umum al-hisab yang berdasar zahiril Qur'an, kita menafikan umum al-hisab bahwa hisab hanya yaktasul li qaumin duna qaumin juga berdasar zahiril Qur'an. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar zahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan tek ini juga berdasar zahiril ahadis. Karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat. Berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhofu walah tasir. Faham sih kalau maksudnya. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya. Sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh tek-tek umum. Dia tidak tahu mukhosisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis. Misalnya begini ya, kalau kamu makna fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai, itu iddahnya itu 3 kali masa napa? Suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salasata quru apa orang tertentu? Yondok asal dia mutolako pasti idahnya salah satu kuru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, idahnya apa? Salah satu kuru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadokna
hamlaku. Sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil iddahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua iddahnya salah satu. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran. Itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran. Wadzkur akhoat. Wa ila adin akhawm huda. Wa ila samuda akhawm. Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhawm. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhawm shu'aiba wa ila adin akhawm huda. Akhoy itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan, wa ingkana dasarin fajadibu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling udah sowong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. Apa kan? Aku orang ngancani kok dakwai dan dani. Selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Demenan berodo elek. Nah didik ape kan itu seperti itu. Nah ini penting kalau aturakan. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang. Banyak wali-wali yang jadab. Yang coro dohir itu kan nyaranu fasek-fasek. Orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasek. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah. Kalau kamu bahasakan ini binaan. Enggak sama jawab saja, kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan. Sama, nabi berkawan orang kafir itu enggak karena berkawan, itu binaan nabi. Memang nabi itu jadi nabi, obyeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama nabi dialek dengan mereka, muasarah sama mereka. Bahkan nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minawwa inawwa lintalagum balagun tafadzar walidhal qalbi lan faddu. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu tidak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat fakturul musyrikin ahith wajatumuhum wakuduhum wahsuruhum wakudulahum kullah marsud. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yang min haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada mustaman. Itu ulama karena tahu enggak semua orang kafir itu harbi. Enggak semuanya zimmi, enggak semuanya muahad, enggak semuanya mustaman. Kalau harbi oke okay, kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau muahad ya sesuai perjanjian kita kompensasinya apa? Emosinya kayak apa? Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apanya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya ini, katanya di acara ini sama tanya, gimana cara jadi ahli tafsir? Saya jawab gampang. Caranya itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya Nabi Umar ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya. Ya minimal itu setengah lanya itkon. Kalau enggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dipisui kiai itu. Ini kisah nyata, dipisui kiai itu. Pas Basul Masail dulu saya itu masih sering mau Basul Masail. Tani mun pensiun mun boten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu
sering makili Pondok Anwar Fakhsul Masail Fiqih. Tapi tidak tahu ceritanya, Gus Zulfur jadi dokter tafsir, saya juga kok tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih, ya. Makanya saya itu ya kadang iman gitu kan, nah, ini status penting juga. Tapi status fakih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada Fakhsul Masail itu begini, ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri, untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman saro'a asayata? Karena terjadi kasfil aurat apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusus-khusus yang sepus-sepus, desainer itu so gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi san kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi, kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah. Bingung kayak gini. Sampai bilang gini, wah semanis itu kan. Makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedengi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seprapat paham ya, yo coba yang celana dalam terlalu vulgar itu paham ya. Enggak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda sama masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian apa? Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus, kalau ngaku ini jenengan alim tapi kau podo repoti, podo repoti aku. Nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang Masail Fiqihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok lah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak wegus, pertanyaan ini buak saat jawabannya, oke. Okay. Jadi kita debat nggak jadi. Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya sama nggak wajib manut saya ini terlalu ilmiah, jadi nggak baik. Untuk kehidupan kesalian kurang baik, jadi ini. Tapi ini ilmu, tetap kaidahnya fakih malayudrokukul. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lagi kan kaidahnya kan itu malayudrokukul. Misalnya Anda punya tetangga, nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan rapabiran, tidak bisa. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yutrokukullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyriki nastajaruka fa'ajirhu hatta yasma'ah kalamullah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'ah kalamullah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhir suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai fatatulul musyrikin haitsu apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikroha fiddin, ya sudah seperti itu. Yang orang-orang rategas ora tau nahi mungkar, ya ma arsalna ka ila rahmatan lil alamin, ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amin nahi
Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya? Kenapa sih? Hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pintar anu sing goblok karena saya tuh pernah debat sama orang salah, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh bab hadis tuh waduh. Harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level. Kalau enggak level tuh enggak boleh gitu.